Pemkot Pekanbaru sudah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang. Anggaran dipersiapkan sesuai dengan instruksi Kemendagri adalah sebesar 40% pada APBD tahun 2023 dan sisanya sebesar 60% dianggarkan dalam APBD 2024. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Popi menyebut terkait pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang. Berdasarkan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri, Pemkot Pekanbaru telah menyiapkan anggaran sebesar 40% atau lebih kurang 30 miliar rupiah pada APBD 2023 untuk KPU dan Bawaslu. Sedangkan sisanya sebesar 60% lagi akan dianggarkan pada APBD 2024. Bahkan menurut Indra Popi, Pemkot telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD untuk pemilu tersebut. Berapa besar Pak untuk? Nah, kita kan sebenarnya berkaitan dengan pemilu ini diarahkan oleh Mendagri untuk bisa menganggarkan 40% di tahun 2023 ini. Sisa 60%-nya nanti dianggarkan di 2024. Dan kita sudah menandatangani NPHD, itu besarannya lebih kurang 30-an miliar. Selain itu, anggaran Pilwaku 2024 juga sudah dialokasikan Pemkot Pekanbaru sebesar 22 miliar rupiah pada APBD 2023. Priska dan Marcel melaporkan.